No. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya mau masak tahu yang super enak. Bikinnya gampang, cuma cemplang-cemplung aja, tapi rasanya luar biasa. Penasaran apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya? Yuk ikuti video saya yuk. Dan sebelum kalian mengikuti video saya, jangan lupa tekan like, comment, dan juga subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Di sini saya punya tahu putih 1,5 potong besar ya teman-teman ya. Ini mau saya potong-potong, dan untuk motong-motongnya sesuai selera aja. Nah, ini tahunya sudah saya potong-potong, kemudian mau saya goreng. Panaskan minyak, goreng tahu setengah matang. Nah, ini udah matang. Angkat, lalu tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai besar, kemudian tomat. Semua bumbu dihaluskan ya. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbu hingga benar-benar harum dan tanak ya. Masukkan garam, gula pasir, kaldu bubuk. Aduk-aduk hingga semua bumbu tercampur merata. Kemudian masukkan lada bubuk. Kemudian masukkan kecap manis. Masukkan juga cao sambal. Nah, ini sudah benar-benar tanak ya teman-teman ya. Masukkan sedikit air. Aduk-aduk kembali. Jangan lupa cek rasa ya teman-teman ya. Kalau sudah benar-benar pas, masukkan tahunya.
aduk-aduk sebentar. Nah, ini sudah matang ya. Mau saya angkat. Olahan tahunya sudah matang dan siap disajikan. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video dari saya. Semoga bisa jadi hiburan dan juga inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa dukungannya, tekan like, komen, dan juga subscribe. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Tetap semangat, selalu bersyukur, berpikir positif, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.